Dua perpaduan gambar komodo dengan ukiran Bali. Hah, emang bisa? Kita coba. Sketsa selalu yang pertama. Nah, kita buat dari mata komodonya dulu. Oke, di sini aku akan membuat bentuk komodonya lebih seperti karakter kartun. Ya, jadi sekilas bentuknya komodonya ini akan berdiri. Nah, kurang lebih begini sketsanya. Langsung kita turun opacity, lanjut di penebalan. Ya. BTW ini bentuknya kayak sepatu ya. Oke, di sini kita bentuknya akan memberikan karakter-karakter Balinya. Seperti mahkota Bali, ukiran Bali, dengan saput Balinya. Bicara tentang komodo, komodo merupakan salah satu hewan yang sangat dilindungi. Satunya di Indonesia, ada pula komodo. Wah, luar biasa. Kita lanjut di pewarnaan. Warna dasar selalu aku terapkan di pertama. Belum memberikan shadow. Jujur ini warna yang aku suka sih. Finishing berjalan dengan baik. Satu minggu berjalan, ini dia karya saya.